Bagi yang mau update Rara setiap hari, jangan lupa subscribe ya. Hai Rans Lovers, 2 hari lagi jelang digelarnya Perhelatan Akbar Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua. Hari ini Raffi bertolak meninggalkan Jakarta menuju Papua nih untuk menghadiri opening PON 20 Papua. Didampingi langsung oleh Ketua PSSI Bapak Muhammad Adi Riawan, terlihat warga Papua berbondong-bondong turun ke jalan menyambut kehadiran Raffi dan rombongan di tanah kelahiran mereka. Astaga, kacau sekali. Sementara Nagita cuma bisa pasrah karena nggak bisa ikut hadir sebagai ikon PON 20 Papua. Selain karena tengah hamil besar, Nagita juga tengah disibukkan dengan proyek bersama Bumils, ada Lesti Kejora, Aurel Hermansyah, dan Paula Verhoeven juga. Nah, 2 hari ini maraton photoshoot terus guys. Selamat datang di Papua. Terima kasih. Raffi. A-nya mana? Di selamat datang di Papua. Adarin aja. Ngobrol sekarang. Salam buat Mbak Gigi. Sama ibu hamil, dua-dua. Ini keluarnya kapan? Minggu depan ya? Minggu depan, ini November. Aku udah tahu nama anaknya. Depannya R. Oh iya. Revatar. Revano. Kita ganti baju dulu. Oh iya, sebelum berangkat ke Papua, Raffi juga kedatangan sahabat lamanya nih, Ramzi dan keluarga di rumah Andara. Selain silaturahmi, Raffi Nagita juga tengah membicarakan proyek bareng Rans dan Ramzi Family. Tunggu kejutannya di Rans Entertainment ya guys. Beb, makasih Beb ya, udah main-main nih. Eh mantap. Thank you. Thank you. Ah. Asila tambah cantik. Yo. Gawat, gawat. Mamanya Asila mana mamanya? Saya. Ibunya, masih saya ibunya loh. Ada tantenya Asila mana ini? Waduh. Sahabat Ira. Oke, Asila mantap.